Kata Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, hassin siyabaka, bagusin pakaian. Boleh ente mau pakai baju yang bagus, yang mahal, pakai jas. Fajadidu saubika la yadurruka ba'dama taqwal ilahi wa tattaqi ma tahrum. Anda berpakaian bagus, mahal-mahal, enggak apa-apa. Asal Anda jauhi yang haram, asal Anda takwa. Allahu ya Allahu ya Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa yajuzu limuqtasin iqtida'un bi'arid, dan boleh bagi orang yang berpakaian menutup aurat bermakmum kepada imam yang telanjang. Walaysa lil'ari ghasabus sawbi, dan tidak boleh bagi orang yang solat telanjang mencuri merampas pakaian demi menutupi auratnya. Wa yusannu lil musalli an yalbasa ahsana siyabihi wa yartadiya wa yata'ammama wa yataqammasa wa yatatailasa. Dan disunnahkan bagi orang yang solat itu oleh bahwa memakai ia akan paling bagusnya di antara pakaian-pakaiannya, dan mengenakan rida oleh dia, dan mengenakan imamah oleh dia, dan memakai gamis oleh dia, dan memakai kopiah oleh dia. Walau kana indahu saubani faqad labisa ahadahuma wartada bil akhari in kana thamma sutratun. Jikalau ada di sisinya dua pakaian saja, maka memakai ia akan salah satu keduanya, dan memakai rida ia dengan yang lainnya jika ada di sana tempat sutra. Wa illa, jika tidak ada sutra, ja'alahu musallan, maka menjadikan ia akan pakaian yang lain akan sejadah tempat dia solat. Kama afta bihi syaikhuna, sebagaimana berfatwa dengannya oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Fara'un yajibu hadha satru kharija salati aidan walau bisawbin najisin aw haririn lam yajid ghairahu hatta fil khalwati. Wajib oleh ini menutup aurat di luar solat pula, sekalipun yaitu dengan pakaian yang najis atau sutra yang ia tidak mendapatkan akan selainnya. Hatta fil khalwati, sampai-sampai pada tempat yang sunyi. Lakinil wajibu fiha satru sawatayir rajuli wa ma baina surati wa rukbati ghairihi. Dan akan tetapi yang wajib pada tempat yang sunyi yaitu menutup dua kemaluan laki-laki, dan menutup barang yang antara pusar dan lutut selain laki-laki. Wa yajuzu kashfuha fil khalwati, dan boleh oleh menutup membuka aurat pada tempat sunyi. Walau minal masjidi, sekalipun daripada masjid, li adna gharadin, karena serendah-rendahnya tujuan.
Kata beridin seperti mengademkan badan, wasianati saubin dan menjaga pakaian minat danasi daripada kotoran, wal gubari dan debu indakan sil baiti ketika menyapu rumah, waga guslin dan seperti mandi. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa di antara syarat solat yang ketiga adalah menutup aurat jika mampu. Maka pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak mampu menutup aurat kemarin disinggung, boleh dia sholat dengan telanjang sebab itu yang dia mampu? Pertanyaannya malam hari ini ada tiga materi pokok. Yang pertama, bolehkah orang yang menutup aurat bermakmum kepada imam yang telanjang bulat? Itu pertanyaan. Kedua, adab-adab berpakaian ketika sholat yang terbaik bagaimana? Begitu. Dan ketiga, aturan menutup aurat ini dalam sholat bagaimana kalau di luar sholat? Apakah masih ada kewajiban ataukah hanya dalam sholat saja? Tiga materi malam hari ini. Yang pertama, bolehkah orang yang memakai pakaian bermakmum kepada imam yang sholatnya telanjang? Maka jawabnya, wa yajuzu limuqtasin iqtida'un bi'ari wa laysa lil'ari ghasabus sawbi. Orang yang menutup aurat memakai pakaian lengkap boleh saja bermakmum kepada imam yang tidak menutup aurat karena dia tidak punya. Boleh, boleh. Kenapa boleh? Sebab tidak ada kewajiban i'adah bagi orang yang sholat telanjang tadi. Di antara syarat-syarat sah berjamaah bermakmum seperti dalam kitab kecil saja, Safinatun Najah, di sana dijelaskan ada 11 persyaratan bermakmum. Di antaranya yang penting imamnya tidak wajib mengulang sholat. Kalau imamnya wajib mengulang sholat, kita bermakmumnya tidak sah. Pertanyaannya, apakah orang yang telanjang yang tidak punya apa-apa ini wajib mengulang sholat yang dikerjakan? Tidak. Bisa saja enggak ada pakaian dalam jangka yang lama pertemuan yang lalu, dan itu bakal menjadi masakoh bila diwajibkan untuk mengulang, sehingga orang yang sholat telanjang itu tidak diwajibkan oleh agama untuk i'an. Karena tidak diwajibkan i'adah, boleh saja yang berpakaian ini bermakmum kepada imam yang telanjang. Boleh, boleh saja. Cuman bagaimana? Ya dia kudu merem dah, supaya jangan lihat. Ya Allah, itu biji durian keluar. Jangan sampai begitu. Ini bab lain. Ini berbicara sah dan tidak sah, bukan berbicara bagaimana dia memandangnya. Ini urusan lain. Ya dia wajib, dia matanya ya merendah, jangan dilihat. Begitu. Kalau pesawat, emang kalau kecelakaan yang dicari bok hitam. Lah ini jangan lihatin bok hitam. Ya, enggak boleh.
Pertanyaannya, si yang telanjang ini perlukah dia mencuri pakaian untuk supaya dia menutup auratnya? Enggak usah. Jangan ampe patuh kepada Allah dalam mendurhakai Allah. Enggak boleh dia ampe ngerampas pakaian. Enggak boleh. Udah padanya wong yang mampunya demikian. Enggak apa-apa. Itu kayaknya begitu agama. Selesai satu. Kemudian bagaimana kita di dalam sholat ini, saudara, adab-adab kita berpakaian. Sebetulnya sebelum ngomongin sholat, sunnah kita bertajamul. Pakaianlah yang bagus-bagus, silahkan, boleh-boleh. Saya pengen pakainya BHS saja, BHS. Saya enggak ada yang punya BS, BS. Yang penting haknya kan hilang. Begitu. Pakai yang bagus enggak apa-apa, enggak apa-apa. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menasihati kita berbicara pakaian. Bahkan Imam Malik juga dalam riwayatnya sama ini. Apa kata Imam Syafi'i? Hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram. Kata Imam Syafi'i, hassin siyabaka mastata'ta fa innaha zainur rijali biha tu'azzu wa tukram. Wada'i tahassuna fis siyabi tawadduan. Wallahu ya'lamu ma tusirru wa tu'linu wa taktumu. Fajadidu saubika la yaziduka rif'atan. Fajadidu saubika la yadurruka ba'dama. Taqwal ilahi wa tattaqi ma tahrumu. Warasisu saubika la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdun mujrimu. Kata Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, hassin siyabaka, bagusin pakaian. Boleh ente mau pakai baju yang bagus, yang mahal, pakai jas, pakai dasi-dasi, udah silakan. Sarung saya enggak mau yang murah-murah, yang ngeper baru 3 kali pakai. Udah ngeper. Yang mahal enggak pakai. Silakan. Yang gagah, kata Imam Syafi'i, hassin siyabaka, baguskan pakaian. Fa innaha zainur rijal, maka sesungguhnya pakaian bagus itu adalah hiasan para tokoh-tokoh. Betapa pengarang Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau sekarang itu pakai mobil Lamborghini, kalau sekarang pakai kuda, paling bagusnya kuda. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, pakar hadis, ulama besar yang mensyarahi Sahihul Bukhari dengan nama Fathul Bari, yang mana Imam Syaukani yang punya kitab Nailul Autar waktu diminta, begitu juga Ibnu Taimiyah waktu diminta, anda syarahilah Sahih Bukhari, kata beliau, la hijrata ba'dal fathi, udah enggak usah, sesudah ada Fathul Bari cukup, itu aja. Begitu kata beliau, saking terkagum-kagumnya sama Imam Ibnu Hajar Asqalani. Sebagian teman majlis ziarah ke Mesir, begitu, di tengah-tengah beliau ini makamnya. Sebelah marinya adalah Imam Lais bin Sa'ad, sebelah marinya Dinnun al-Misri Uqbah Amir, Uqbah bin Amir al-Juhani,
dan masih banyak itu makamnya. Sekarang alhamdulillah udah bagus, dulu belum bagus makamnya. Mau kendaraannya bagus. Gitu, lihat syekh-syekh di Mesir, ahli tarekat tinggi, pakainya jas, pakainya ngapa? Silakan. Boleh, karena itu hiasan para tokoh-tokoh. Imam Malik begitu, enggak apa-apa, boleh-boleh. Biha tu'azzu wa tukram. Dengan itu, kau bisa dimuliakan dan bisa dihormati. Silakan pakai pakaian bagus, enggak apa-apa. Tawaduk itu bukan pada pakaian dan bukan pada kendaraan. Bukan, bukan itu tawaduk. Begitu. Coba aja kita mau ngelamar kerja di Sudirman, di Tamrin, pakai baju compang-camping, sendal cepit, sewalo butut, udah bolong belakangnya. Datang ke kantor, ngelamar kerja, diterima enggak? Lekaga. Gitu. Diusir bisa dikata gembel. Begitu. Padahal itu yang pakai jas, pakai dasi, itu gembel. Pengen diterima kerja. Gitu. Mengemis-mengemis. Kan meminta tujuannya. Tapi orang lihat pakaiannya. Pakaian. Bagus-bagus. Saudara punya kerjaan bisnis. Udah pakai Fortuner-Fortuner. Apa-apa. Bisnis. Biar orang muliakan. Begitu. Enggak apa-apa. Enggak ada. Punya teman enggak apa-apa. Anterin gue ketemu dia. Ini ada urusan bisnis. Teman yang anterin dulu ke sini. Banyak di dalam. Siapa itu? Sopir. Begitu coba. Itu teman-teman saya yang ngurusin dekor begitu. Kata teman-teman yang keren. Oh iya bagus. Emang Imam Syafi'i aja begitu. Begitu enggak apa-apa, enggak apa. Biha tu'azzu wa tukram. Kata Imamuna Syafi'i, wada'i takhasyuna fi thiyabi tawadu'an. Tinggalin berjelek-jelek ria pada pakaian-pakaian. Jangan, tinggalin. Jangan begitu. Tawadu'an alasannya tawadu'. Jangan. Jangan alasan tawadu'. Karena tawaduk itu bukan pada pakaian. Akhlak hati. Yang bagus-bagus, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Begitu. Pakai bias, bias, enggak apa. Silakan. Sebab kata Imam Syafi'i, tinggalin. Berjelek-jelek ria. Alasannya karena tawaduk. Enggak usah. Sebab apa? Fallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Allah itu tahu kok dosa ente kayak apa, urusan hati ente tawaduknya kayak apa. Allah tahu. Begitu. Allah tahu. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak apa-apa. Karena tawaduk itu adanya di hati, bukan di luar. Urusan hati ama Allah bagaimana, itulah tawadhu. Begitu tawadhu, kayak begitu. Tinggalin pakai baju compang-camping biar dikata sufi. Iya ente sufi, sulit finansial. Jadi haduh, siapa itu yang haduh itu, jangan direkam. Jadi bukan itu tawadhu. Begitu. Kata Imamuna Syafi'i mengatakan, fajadidu saubika la yadurruka ba'dama taqwal ilahi wa tattaqi ma tahrum. Anda berpakaian bagus, mahal-mahal, enggak apa-apa. Tidak mengapa. Asal anda jauhi yang haram, asal anda takwa.
Anda takwa jauhi yang haram. Jangan pakai mobil bagus-bagus, pakaian bagus-bagus, pakai ngutang-ngutang, maksain diri, pinjam sama ojol. Jadi susah, itu sih salah kita. Salah kita. Enggak apa-apa. Fajadidu thawbika, pakaian bagusmu, la yadurruka, kagak apa. Begitu. Ba'dama taqwal ilahi wa tattaqi ma tahrum. Asal ente udah takwa, jauhi yang haram. Enggak apa. Justru warasithu saubika la yazidu karifatan indal ilahi wa anta abdun mujrim. Anda pakaian lusuh, dekil, kumel, compang camping, enggak bakalan tambah tinggi di derajatnya di mata Allah bila kerjaanmu maksiat demi maksiat hari demi hari. Karena takwa itu hahuna dalam hati, bukan dalam pakaian. Enggak apa-apa. Silakan saja. Ada kiai pakai Lamborghini, enggak apa-apa. Begitu pemuka agama non muslim aja kayak begitu, apa biarnya itu begitu, boleh. Sebab apa? Zuhud, tawadu, akhlak hati, bukan akhlak lahir. Begitu ada orang jalannya nunduk, ya Allah, yang saya dengar dukun santet aja hormatnya luar biasa, tapi kerjaannya nyantet orang. Bukan dinunduknya, ditunduk hatinya sama Allah. Jadi silakan saja saudara. Begitu, enggak apa-apa. Jadi tawadhu tu fil qulub. Begitu. Tawadhu tu dalam hati. Imam Syafi'i begitu. Imam Malik tu bagus-bagus kudanya. Bagus-bagus. Kuda. Kalau bahasa kita orang, kendaraannya. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak apa-apa. Ada, saya dengar ada ulama di Kalimantan itu, kalau ada tamu datang ke rumah beliau, datang tamu, ditanya sama khadimnya, pakai cincin yang harga berapa itu tamu? Harga 5 juta, dia pakai yang harga 10 juta. Ada tamu lagi pakai cincin yang harga berapa dia? Harganya dia pakai yang 10 juta, dia pakai yang 20 juta. Kiai, kalau keluar, pakai yang berapa? 50 juta, dia pakai yang 100 juta. Tamu pakai 1 juta, dia pakai yang 500 juta. Cincin macam-macam yang dia pakai. Ada yang bertanya kenapa? Biar tahu dia datang kemari, gua enggak mau ngemis sama dia. Gua punya. Kalau mau minta ilmu, saya ajarin. Bukan saya mau pamer harta saya. Biar tahu. Ada ulama dari Madura datang ke rumah muridnya di Jakarta. Ada itu fotonya juga di rumah. Baru datang ke rumah muridnya. Muridnya ngomong, ampun Pak Yai, usaha lagi Pak Yai. Kiai langsung dikata gua datang mau minta duit. Dia balik ke mobilnya, keluarin kopernya. Ini duit saya, dolar semuanya. Bang, saya cuma kangen kenapa ente jarang ketemu. Bukan mau minta duit. Begitu. Bukan. Begitu. Itulah namanya ketawadhuan. Tukang yang begitu. Ngapa-ngapa. Kata ke yang Kalimantan, emang usaha gua berlian. Punya usaha. Ngapa-ngapa. Begitu. Jadi itu boleh. Apalagi mau ngadep kepada Allah. Makanya saya suka pesan sama teman-teman majelis, kalau kita punya pakaian baru, pakai pertama kali untuk sholat, untuk ibadah. Udah dicontoh oleh orang tua-tua kita dulu, udah diajarin Idul Fitri itu. Pakaian baru, dilihat lagi, mau dipakai, jangan dulu lebaran.
kata maknya. Begitu. Setrika lagi. Sampai licin 7 kali disetrika. Lebaran baru pakai, maksudnya dipakai ibadah dulu. Apanya? Silakan. Pakai ibadah dulu. Lihat orang tua-tua kita dulu di tanah Betawi begitu. Dia baru punya duit, dia jalan-jalan ziarah dulu dah. Keluar Batang, ke Cirebon, ke Bandung. Itu apa? Ibadah dulu. Begitu mereka mendidik kita. Gitu. Itu kayak begitu. Itu penting. Setor muka dulu sama Allah. Karena itu bagaimana adab-adab kita sholat. Sebetulnya satu pakaian aja jadi kalau buat sholat. Bagusnya 2, lebih bagus lagi 5. 5 pakaian. Paling sempurnanya kita sholat kalau kita ampe lengkap ampe 5. Bagaimana 5 tuh? Begitu tuh. Pertama begitu tuh. Kan kita pakai sarung. Bukan begitu ya kan? Pakai celana dalam tuh yang itu, pangsi tuh. Begitu ya kan? Pakai gamis. Pakai pici, pakai surban, pakai selendang. Begitu. Panenggal rida. Itu begitu kata Fathul Muin. Sunat bagi orang salat an yalbasa ahsana siyabi, pakai pakaian yang terbagusnya. Jangan sampai ya Allah kayak ibu-ibu mukna yang mahal yang 4 juta cuma dipakai Idul Fitri ada sehari-harinya, pakai mukna yang udah ada kutunya mulu. Udah hitam-hitam kayak Pulau Seribu. Begitu, ini enggak benar ini. Yang kayak begini, kata dia habis ini adem banget. Begitu alasannya. Yang bagus buat Allah, nanti Allah tambahin rezekinya lagi. Kalau diawali buat Allah yang bagus. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambil pakaianmu yang terbaiknya, perhiasan. Perhiasan itu pakaian yang terbaiknya ketika sholat. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, idza shalla ahadukum falyalbas saubaihi fa innallaha ahaqqu an yutazayyana. Kata Nabi, bila sholat salah seorang kamu, maka pakai pakaianlah 2 pakaian minimal, atas bawah. Begitu. Sebab Allah lebih berhak untuk kita setor muka sama Allah. Untuk berhias diri yang bagus itu ya Allah, buat sama Allah pakai kaos oblong aja. Mana kaos partai lagi? Ya dia. Siapa tuh yang kayak begitu? Ya, yang bagus buat Allah. Yang bagus pakaiannya mau warna putih, warna apa aja silakan. Imam Nawawi tuliskan dalam kitab Majmu', boleh saja. Meski yang terbaik pakaian putih. Begitu. Itu bagus. Begitu. Silakan. Begitu sunat bagi orang salat memakai pakaian yang terbaik. Memakai rida, rida tuh kayak begini nih di selendang, rida namanya. Memakai imamah, memakai gamis, baju dah kalau kita koko-koko. Begitu tuh, wayat at-tailasa memakai pici. Pakai pici, pici hitam boleh dah. Kopiah-kopiah enggak. Yang penting pakai penutup kepala, jangan tidak ditutup palanya. Ganjarannya dikit. Jadi 70 kali kita sholat enggak pakai pici, dengan sekali sholat pakai pici ganjarannya lebih gede sekali pakai pici. Kalau kita pakai topi tuh yang pet yang ada depannya ini, dibalik aja, dibalik. Begitu topi itu dibalik aja. Yang penting pala ditutup, enggak ada pakai sapu tangan, kasih karet. Nah, kalau enggak ada pakai pici. Begitu yang bagus. Ini pici kayak begini ini. Bagus. Begitu apalagi di zaman sekarang ini kan enak ke mall pakai begitu, taruh di kantong belakang.
Itu cewek aja, ya Allah, dompetnya kayak kuburan Cina. Itu cewek, kagum duitnya banyak. Kopi ya, kopi ya. Jangan kayak begini, susah dilipat. Ya kayak gitu. Yang penting pakai biji. Sholat, mau ngadep Allah. Yang bagus, begitu. Bagaimana kalau kita punya dua pakaian? Baik, kalau kita punya dua pakaian saja, yang satu dipakai jadi gamis, yang satu buat selendang aja, buat pici dah, buat nutup badan, jadi rida. Kalau enggak ada, buat pici, buat selendang, dah yang satu buat sejadah. Jangan enggak buat sejadah, buat penutup jalan biar orang lewat, enggak apa. Kecuali udah ada sutra, enggak usah. Kalau udah ada sutra, sorbannya jangan dijatuhin, dipakai. Kalau enggak ada, jalanan biasa. Ini buat pembatas orang lewat di depannya, boleh. Kalau udah ada, pakai aja. Namanya rida. Namanya kayak begini nih, ganjarannya besar. Itu Ibnu Hajar berfatwa demikian. Fir'aun, yang ketiga, bahwa menutup aurat ini yang kemarin-kemarin diurai urusan dengan sholat. Tapi pada waktu pembukaan syarat ketiga sudah kita jabarin berbagai macam aturan menutup aurat. Kata Fathul Muin, wajib menutup aurat bukan di sholat saja, di luar sholat kita tetap wajib menutup aurat. Pakaian najis, enggak apa-apa kalau di luar sholat pakaian najis, boleh, kan enggak sholat. Pakai sutra, kalau enggak ada pakaian yang lain, sutra enggak apa-apa. Kalau ada pakaian yang lain, jangan, wong haram. Bolehnya karena darur. Hatta sendiri-sendiri tutup juga aurat. Di kamar sendiri jangan telanjang bulat. Malu sama Allah. Malu, Allah bisa bedakan mana hambanya yang beradab dengan Allah, mana yang tidak. Begitu. Gitu. Cuman yang wajib, kalau kita di dalam tempat sendiri, pakai sidi aja. Menutup dua kemaluan kita. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, antara puser sama lutut aja. Kalau sendiri tuh, di kamar dia, mohon maaf, tetenya kemana-mana, enggak ada orang, enggak apa-apa. Jangan sampai dari kamar mandi dia mau pakai baju telanjang, dia enggak ada yang lihat ini. Itu kurang adab dia sama Allah. Akhlaknya kurang bagus. Jangan kayak begitu. Bolehkah membuka aurat? Ya kalau ditanya boleh, mah boleh. Kalau sendiri, apalagi ada hajat seperti mandi, boleh aja. Begitu, mau tidur biar pakaiannya enggak rusak, enggak apa-apa. Begitu tuh. Tapi udah kita jabarin panjang materi ini di awal-awal kajian tentang syarat yang ketiga menutup aurat. Apa itu aurat? Batasannya mana kalau sholat, di luar sholat, ini sudah kita jabarin secara panjang lebar terkait ini. Ala kulli hal, diulang saja di awal-awal pertemuan kita tentang menutup aurat, bahkan belum kita baca sudah kita terangkan bagaimana kalau berobat, apa yang dibuka dan terusnya. Dengan ini selesailah kajian kita tentang syarat sholat yang ketiga adalah menutup aurat. Kita tinggal ulang lagi mana aurat, apa definisinya, batasannya mana buat laki, buat perempuan yang merdeka, perempuan yang budak, dalam sholat bagaimana, di luar sholat dengan mahram bagaimana, di luar mahram bagaimana, dengan perempuan non muslim bagaimana, dengan dokter bagaimana, bermuamalah bagaimana. Diulang saja karena kita biar tidak mundur lagi. Pertemuan mendatang kita akan bedah syarat sholat yang keempat. Segini ajalah kajian kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Maju aja. Saya mohon maaf ya, kalau pertanyaan ini berkaitan dengan minggu sebelumnya karena saya tidak hadir. Yang saya tanyakan
ditanyakan ialah tentang orang yang tidak mempunyai baju untuk sholat dan berusaha. Cuma di sini kenapa ada perbedaan ketika dia ini ada yang mengasih hibah pakaian untuk buka aurat, itu tidak harus, tidak wajib untuk diterima, sedangkan ada yang minjemin itu boleh dia dan harus dia terima. Apa bedanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diberi hibah itu tidak sunat apalagi wajib untuk diterima. Hibah diberi hukumnya hanya boleh untuk diterima, sunat tidak apalagi wajib. Kenapa agama tidak mewajibkan untuk dia pakai aja, kan dikasih sama orang? Sebab li'idhomil minnah, karena resikonya berat diungkit-ungkit orang. Kalau kita dikasih orang, agama tidak mewajibkan dan mensunatkan diterima. Ada orang kasih kita pakaian, sunatkah diterima? Enggak. Agama cuman boleh diterima, masing-masing ada resikonya, ada dampaknya. Kalau diterima boleh, tapi ingat, jangan marah kalau dikata-katain, lo kalau enggak ada gua, lo kagak sekolah. Lo kalau enggak ada gua, sholat lo kagak sah. Lo kalau enggak ada gua, lo itu jangan marah. Emang itu dijaga kehormatan kita. Kalau kita diterima, siap dikata-katain begitu, jangan marah. Kalau kita marah, lo diungkit-ungkit yang dikasih. Oh, itu urusan dia. Urusan kita jangan marah. Kita marah, diomelin sama agama. Kan udah dibilang jangan diambil. Kenapa lu ambil? Agama bahkan marah lagi sama kita kalau kita protes. Maka agama, kalau kita mau waroh, enggak usah ambil. Kenapa ketika kita kredit sewa boleh? Karena di sana tidak ada bakal dikata-katain, uang ada transaksi kita di sana. Itu pembedaannya. Kan itu nanti ada tugas, kan diungkit-ungkit, ditegur oleh agama. Itu urusannya dia. Jangan sampai kita jadi jaksa dan jadi hakim, jadi pengacara pada urusan orang lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, itu urusan yang ngasih. Tapi urusan kita kalau sampai dia ngungkit-ungkit, enggak boleh marah. Maka agama menjaga hifdzul irid, menjaga kehormatan itu, maka agama tidak wajibin untuk diterima. Kenapa? Semua alasannya satu, li'idhamil minnah, karena besar resiko, enggak enaknya diungkit-ungkit orang. Itu aja. Wallah ada. Itu ada mereknya di belakang sarung dia. Jadi peradaban kita kepada Allah itu biar khususkan di belakang kita, karena ada merek. Biar khusus apa sarung itu harus dibagi atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Memang sunat kita sholat, makruh kita sholat, ada gambar-gambar, ada merek-merek. Sebetulnya kalau sarung yang bagus-bagus, biasanya mereknya ditaruh di depan. Itu cirinya yang bagus. Kalau yang rada murah-murah, ditaruhnya di belakang. Hah? Udah murah nyicil. Oh, nyicil. Ini menyinggung nih. Begitu. Jadi yang bagus-bagus itu ketika dilipat, itu capnya di depan dia. Emang begitu, cirinya begitu. Begitu. Yang bagus-bagus tuh. Mungkin pabriknya ngerti juga dia, udah ngaji. Begitu. Maka yang jelek-jelek ini ya suruh birangin aja biar dia ngaji juga. Begitu. Ya kita tinggal diputar aja dah yang kaya-kaya begitu. Kalaulah dia pakai gamis, ketutup juga sebetulnya.
merek yang bagus mau yang murah juga enggak apa-apa. Kan penghormatannya sama Allah. Kurang lebih demikian, diputar saja. Itu teknislah kurang lebih begitu berbicara merek. Wallahu a'lam.